Tim Geofisika Tretes ada di Kecamatan Tempursari, Desa Kaliuling. Secara makro, rumah-rumah yang roboh ini memang mempunyai struktur kolom, jadi non struktur. Sedangkan rumah yang berstruktur masih berdiri tegak. Bisa dikatakan memang di sini sekitar 5-6 mm ya. Ini Desa Kaliuling, Dusun Kalimo. Kalimo. Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang. Jadi parah memang di sini, dengan struktur yang bagus saja banyak yang roboh, banyak yang retak-retak juga. Dari hasil yang runtuh, rumah yang runtuh itu kebanyakan memakai kolom praktis ya, sangat praktis sekali pakai besi 8. Jadi kalau dibandingkan dengan kolom yang lebih struktur, itu bangunan lebih kuat. Ini rata sekali sama tanah. Jadi kesimpulannya sama, di sini klasifikasi jenis tanahnya masih tipe D, itu sedang, dengan intensiti 5 mmi. Ini adalah hasil kondisi dari Dusun Ibu Rejo, Desa Kaliuling, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih. Bangunan. Ini dari Dusun Ibu Raja, Desa Kaliuling. Banyak yang roboh di sini. Memang banyak bangunan juga yang non struktur dan sebagian struktur. Jadi sangat banyak sekali nih. Ini struktur ya, kolom praktis. Struktur kolom praktis. Kalau dilihat dari strukturnya memang sangat ini ya, sangat sederhana sekali. Ini roboh total ya. Ini rumah Ibu Lurah Kali Ulang. Bangunannya termasuk bagus, berstruktur. Hanya di lantai 2 ini mengalami roboh hampir 50%. Memang kalau dilihat di lantai 2 ini bangunannya enggak sebagus di lantai 1. Kriteria juga untuk kolomnya juga terlalu kecil di lantai 2. Bisa dilihat itu besi 8 itu. Tapi enggak tahu SNI apa enggak ya. Tapi secara keseluruhan bangunannya masih berdiri bagus. Masih ke lokasi aja. Ya, terima kasih.